Nah, kamu hati-hati ya di jalannya. Iya, Bu. Kamu hari ini pulang jam berapa, Nak? Insya Allah, Lukman pulang jam 5 sore, Bu. Ya udah, kalau gitu Lukman pamit kerja dulu. Assalamualaikum. Aku menjadi tulang punggung keluarga setelah ayah pergi meninggalkan aku dan ibu. Karena itu, aku selalu bekerja keras untuk bisa membahagiakan ibu. Assalamualaikum. Kang Rian, waalaikumsalam. Tumben kamu datangnya telat, Man. Biasa, Kang. Tadi di rumah bantu-bantu ibu dulu. Oh, gitu. Oh iya, Man. Untung saya gak lupa. Tadi Pak Iqbal ngasih amanah ke saya. Katanya kerjaan kamu ada yang perlu direvisi. Oh, gitu ya, Kang. Ya udah tuh, Kang. Makasih infonya. Ya udah tuh, saya mau ke depan dulu ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam, Bu. Masih di mana? Jadi pulang kan, Nak? Aduh, kayaknya Lukman gak bisa pulang cepat hari ini. Soalnya kerjaan Lukman belum beres. Dan emang harus beres hari ini juga. Oh, gitu. Ya udah tuh. Emang kenapa, Bu, nanyain Lukman pulang kapan? Mau nitip makanan? Enggak kok, Ibu gak mau nitip apa-apa, Nak. Ibu cuma nanya doang. Ya udah tuh, Bu. Lukman lanjut kerja lagi ya. Kalau Ibu butuh apa-apa, telepon aja Lukman. Iya, Nak. Ya udah, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ibu. Thank you.
Tadi di kantor, kerjaan kamu gimana, Nak? Masih belum beres sih, Bu. Kemarin aja Lukman langsung pulang, soalnya capek, pengen istirahat. Kamu tuh jangan kecapean. Nanti sakit loh. Udah, Ibu gak usah khawatir. Lukman gak apa-apa kok. Lagian kan, Lukman kerja kayak gini juga buat keluarga kita. Dengerin. Pokoknya Lukman harus dengerin apa kata Ibu. Lukman jangan sampai kecapean. Kalau misalkan kecapean juga, jangan maksain ya. Iya, Bu. Oh, nanti sore kamu buka puasa di rumah kan? Insya Allah, Bu. Lukman usahain pulang cepat biar bisa buka puasa di rumah. Iya. Tapi kalau misalkan kamu kerjaan masih numpuk, gak usah maksain, gak apa-apa. Iya, Bu. Yaudah, Bu. Lukman pergi pamit kerja dulu ya, Bu. Ya udah, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Lukman. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam, Kang Daus. Udah rapi gini mau kemana, Kang? Ya udah rapi gini mah mau kerja tuh, masa mau olahraga pagi. Iya kan, siapa tahu gitu bilangnya kerja padahal futsal gitu. Ih, si Akang mahroi wae. Oh iya, Kang. Tolong bilangin ya ke ibunya Akang, makasih dari saya sama anak kosan. Makasih? Iya. Makasih buat apa ya? Makasih kemarin teh anak-anak kosan pada seneng dikasih makanan berbuka sama ibunya Kang Lukman. Oh. Ya udah tuh, Kang. Saya mau ke depan dulu ya. Iya, iya, Kang. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Hati-hati, Kang. Iya, Kang. Iya, siap. Ah, maaf ya nunggu lama. Soalnya tadi aku mindahin file dulu bentar. Iya, nggak apa-apa. Lagian A.A. nunggu nggak terlalu lama juga, Da. A, hari ini temenin aku ya. Temenin? Kemana? Aku sama teman-teman ada acara bukber. A.A. temenin aku ya, biar rame aja gitu. Bukber ya? Iya. Ya udah, nanti A.A. temenin ya. Terima kasih. Sok. Neng, bentar dulu ya. Mau ke Kang Rian. Oh iya. Kang? Ada apa, Man? Ini mau nanya, Akang besok ikut bukber acara kantor nggak? Duh, Man. Pengennya mah saya ikut, Man. Cuman saya tuh udah ada janji sama ibu saya buat buka puasa di rumah. Jadi kayaknya nggak bakal dulu deh, Man. Ah. Saya kira Kang ikut. Enggak. Dari kemarin saya buka di luar terus. Sering gak nempatin janji ke ibu saya. Saya gak mau ngecewain ibu saya lagi, Man. Yaudah tuh, Man. Saya masuk dulu ya. Kerjaan saya belum beres. Oh iya. Mangga-mangga, Kang. Silakan. A, jadi ya? Enggak? Jadi. Ayo. Hai. Thank you.
Assalamualaikum. Kenapa tidur di sini? Ibu nungguin kamu, Nak. Ya udah. Sekarang mah pindah ke kamar ya. Sama Lukman nanter. Iya, Nak. Lukman minta maaf ya. Kemarin Lukman buka puasa bareng teman-teman di luar, tapi nggak ngabarin ibu. Gak apa-apa kok, Nak. Tapi lain kali, kalau misalkan kamu mau makan di luar, mau buka puasa di luar, kabarin ibu dulu ya. Kemarin HP Lukman mati, Bu, abis baterai. Jadi nggak sempet ngabarin ibu. Ya udah, nggak apa-apa. Bu, Lukman janji besok Lukman bakal buka puasa di rumah bareng ibu. Gak apa-apa kok, Nak. Kalau misalkan kamu banyak kerjaan, terus kamu ada acara lain, ada keperluan lain, gak bisa juga gak apa-apa. Beneran, Bu. Lukman bakal beresin kerjaan Lukman di kantor biar bisa pulang cepat. Ya udah, kalau gitu nanti ibu masakin kesukaan kamu ya? Iya, Bu. Ya udah, Bu. Lukman pamit kerja dulu ya. Ya udah, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang aku tahu bahwa membahagiakan ibu itu tidak harus melakukan suatu hal yang besar. Bagi ibu, kehadiranku di sampingnya adalah sesuatu yang istimewa. Ibu selalu berusaha membuatku bahagia tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jujur, tak ada seorang pun yang bisa menandingi kelezatan masakan ibu yang dimasak dengan penuh cinta. Tapi
Kang, ngobrol sama siapa? Oh, ini lagi ngobrol sama ibu. Udahlah Kang, biarin ibu tenang di sana. Aku sungguh tak menyangka bahwa Ramadan tahun lalu adalah terakhir kali aku mencicipi masakan yang lezat dari ibuku. Nak. Iya, Bu. Kamu kan udah dewasa. Udah seharusnya kamu punya keluarga. Kalau soal itu, Lukman lagi usahain, Bu. Insya Allah, secepatnya Lukman bakal meminang Sarah. Syukur deh kalau gitu. Ibu kepengen banget, Nak. Kalau misalkan ibu udah gak ada, dan kamu udah punya keluarga, juga punya rumah sendiri, ibu pengen rumah ini diwakafkan. Ya udah, kalau gitu kita sholat maghrib dulu yuk. Ayo. Aku sadar bahwa uang bisa dicari dan ilmu bisa digali. Tapi kesempatan untuk bersama ibu takkan pernah terulang kembali. Aku sangat ingin diberi kesempatan satu kali lagi untuk bisa berbicara dengan ibu. Aku hanya ingin bilang, Ibu, terima kasih atas ketulusan ibu merawat dan menjaga Lukman ya. Aku tahu kau masih bisa mendengarku di hari atas sana. Ada hal yang lebih berharga dari cintamu untukku. Tak peduli apapun yang terjadi padaku saat ini, kenangan tentangmu selalu membuatku tetap bisa tersenyum.